Assalamualaikum sahabat juang ilmu. Hari ini kita akan membahas rumus seputaran peluang. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih peluang itu? Peluang adalah besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Dan bagaimana rumusnya? Rumus peluang itu biasa kita lambangkan dengan P, yaitu peluang. Rumusnya yaitu jumlah kasus memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total semua kasus. Yang dimana untuk jumlah kasus memenuhi syarat itu kita beri lambang dengan atau kita beri simbol dengan NA. Untuk jumlah kasus memenuhi syarat. Sedangkan untuk jumlah total semua kasus, itu kita lambangkan dengan NS. Di mana NS ini biasanya kita sebut dengan ruang sampel. Selain kita sudah mengetahui apa itu peluang dan bagaimana rumusnya, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu konsep dasar dari peluang. Konsep dasar dari peluang yaitu peluang dapat diekspresikan sebagai pecahan. Contohnya 1/10 atau dalam bentuk desimalnya yaitu 0,1 atau dalam bentuk persen yaitu 10%. Bagaimana sahabat juang ilmu? Apa sudah mengerti seputaran pengertian peluang? Rumus peluang dan konsep dasar peluang. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.